Selamat datang di Baitku Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Salam satu hobi, sejuta kreasi. Pada postingan kali ini saya akan membagikan cara sayat mawar teman-teman pada bahan bonsai kelapa gading ori. Sebelum lanjut menonton videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel saya. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan sayat mawar pada bahan bonsai kelapa gading ori ya teman-teman. Untuk sabut kelapa tidak saya kupas. Di sini saya menggunakan media pasir, teman-teman. Pertama, kita terlebih dahulu bersihkan sabut kelapa pada pangkal tunas kelapanya, teman-teman, untuk mempermudah sayat mawar pada tunas yang paling dalam. Setelah kita lakukan pembersihan sabut kelapa pada pangkal tunas teman-teman, kita lanjut ke sayat mawarnya teman-teman. Sini kita akan melakukan penyayatan pada pelepah yang paling pangkal ya teman-teman. Seperti biasa dalam proses pembuatan bonsai kelapa, untuk teknik yang pertama harus kita kuasai adalah sayat mawar teman-teman. Sayat mawar dilakukan ketika tunas kelapa itu baru tumbuh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar membuat bonsai kelapa, silahkan tekan tombol subscribe ya teman-teman. Selain kita di sini melakukan sayat mawar pada pelepah tunas, teman-teman, kita juga melakukan sayat tapis karena daun sudah tumbuh dua ya, teman-teman. Untuk menjaga daun yang kedua, karena kita sudah melakukan sayat tapis, teman-teman,
kita bisa lakukan pengikatan teman-teman seperti ini. Setelah kita melakukan sayat mawar seperti ini teman-teman, kita biarkan 1-2 minggu. Sesekali kita lakukan penjemuran teman-teman. Setelah 1-2 minggu, sisa-sisa sayat mawar ini sudah mulai mengering ya teman-teman. Kita lakukan pemangkasan. Kita buang pelepah yang sudah kita sayat sebelumnya teman-teman. Setelah melakukan pemangkasan pada pelepah yang sudah mengering, selanjutnya tinggal perawatan teman-teman. Nantikan di video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan ikon lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like.